Jan jeruk masih bisa diteleman. Hate jalma mah gening sahanu terang. Najan deit teka koet. Anu sakit tuk dedehnya desangka. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Iya, lagi ngapain, Neng? Kita lagi nyuci piring. Nyuci piring? Iya. Punten, Neng. Kalau diizinkan, boleh tahu namanya? Namanya siapa, Nengnya? Oh, namanya Neng Cina, Egis. Bisa dipanggil Egis. Oh, bisa dipanggil Egis. Egis asli orang sini, Egis? Alhamdulillah, orang Ciomas. Egis punya saudara berapa, Egis? Egis 4 bersaudara. 4 bersaudara. Egis anak, oh, anak terakhir ya. Jadi Anggi, Egis ya? Iya. Egis anak yang ke-4 ya? Berarti bungsu ya? Bungsu. Aduh teman, kita ketemu bener dengan bungsu lagi. Kemarin juga bungsu itu si Neng Sopi. Punten Egis, Neng Egis. Neng Egis masih sekolah apa udah lulus, Neng Egis? Alhamdulillah udah lulus sekolah. Udah lulus SMK apa SMA? SMA. Oh, SMA. Terus tidak melanjutkan kuliah, Neng Egis? Pengennya sih dilanjutin kuliah. Terus bekerja enggak Egisnya? Kalau untuk sekarang sih lagi di rumah aja, cuman pernah mencoba untuk melamar kerja, tapi ya karena lagi kondisi PPKM ya susah mau cari kerja teh. Itu yang dicuci itu apa, Neng Egis? Oh, ini teh kekenceng kalau bahasa Sundanya. Oh iya, wajan ya. Wajan ya, kalau itu yang di belakang itu bagus amat. Dangdang apa-apa, dangdang ya, itu untuk masak nasi ya. Di sini enak tempatnya, Neng Egis. Alhamdulillah tempatnya adem ya, airnya juga langsung dari gunung. Neng Egis, ya. Tadi anak bungsu, ya. Bapak ibu masih ada, Neng Egis? Ibu alhamdulillah masih ada, cuman kalau bapak teh sudah pulang duluan, pulang ke Oh. Hapunten ya, Neng Egis. Babe Jamas TV membuat Neng Egis ingat kembali. Tapi mudah-mudahan Neng Egis almarhum bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya ya, Neng Egis. Neng Egis yang sabar ya. Neng Egis pasti kuat. Neng Egis anak desa tangguh ya, Neng Egis ya. Selama ini Neng Egis lulusan lulusan tahun berapa, Neng Egis? 2020 berarti sudah 1 tahun ya di rumah aja. Terus kenapa tidak melanjutkan sekolah? Yang pertama sih karena faktor ekonomi ya. Oh, iya. Kemungkinan dari situ juga. Terus ya kasihan juga ke mama gitu kan, pengen bantu kerja dulu gitu biar ada penghasilan kan buat sehari-hari, bantu-bantu mama gitu. Kalau kuliah kan butuh kita dulu yang ngeluarin biaya ya gitu. Aduh, tapi mudah-mudahan Neng Egis ya, walaupun lulusan SMA, mudah-mudahan cepat mendapat pekerjaan yang layak ya. Mau cita-cita ataupun Neng Egis cita-citanya apa sih kalau Babe Jamas TV boleh tahu nih, punten. Cita-citanya. Cita-citanya sih kalau dulu pengen jadi guru ya. Itu juga salah satu cita-citanya mama. Cuman kalau keinginan sih pengen punya bisnis atau usaha sendiri gitu. Toko, kayak jualan apa gitu kan. Punya penghasilan sendiri, kita yang menghasilkan di depan kita yang kasih orang.
tadinya sedikit. Jadi cita-citanya pengen mama jadi guru, ya. Pengen Agis ya. Pengen Neng Agis mah itu kuatnya ke pengusaha ya. Betul, betul Neng Agis. Pengusaha itu bebas ya. Dan penghasilannya juga lumayan besar kalau pengusaha. Mudah-mudahan Neng Agis cita-citanya dikabulkan oleh Allah Neng Agis ya. Dan mudah-mudahan Neng Agis selalu diberikan kesehatan. Selalu diberikan kemudahan. Apa cita-cita Neng Agis mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Boleh tanya lagi nggak, satu lagi aja ya, boleh bahas, ya bahas. Tipe bagaimana sih Neng Agis itu calon suami? Calon suami tipenya sih yang utama sih tanggung jawab gitu ya, terus kan nerima keluarga Agis, nerima Agis, baik, sayang sama Agis, sama orang tua keluarga, itu sih yang penting mas. Sekarang umur Agis berapa? Kalau umur sih baru 19 tahun. 19 tahun. Target ya. Mempunyai suami kira-kira. Kalau boleh tahu ini, maaf. Targetnya target gitu. Target sih di 20 ke atas lah gitu. 22 ya. 23 ya. Iya. Semoga aja ya Neng Agis mendapatkan jodoh yang tampan. Amin. Juga mapan. Amin. Dan juga mendapatkan jodoh suami yang soleha. Ya Neng Agis ya, yang soleh ya, ya maaf. Kalau soleha cewek. Dan mudah-mudahan mendapatkan suami yang soleh dan dengan barang pasti yang perhatian dan kasih sayang. Terima kasih Neng Agis ya atas waktunya.